teman-teman. Jumpa lagi. Hari ini saya tambah satu indukan merpati. Ini yang di dalam sana ada dua. Ya, cuma jangankan giring, jodoh saja belum. Walaupun ini masih ragu juga apa kebetulan satu pasang. Di kata penjualnya, yang di atas itu yang kelabu, jantan, yang di bawah yang kritis betina. Ya, tapi setelah sampai di sini, ini kadang keduanya berkur, ya kadang juga jongkok. Ya kadang kelabunya yang jongkok, kadang juga yang kritisnya. Jadi masih meragukan ini. Makanya tadi saya tambah satu indukan jantan. Mana tuh yang jantan yang satu yang terakhir? Nah itu dia. Di dalam kardus. Belum dibuka. Cuma saya masukkan di dalam karena khawatir diajak sama kucing. Coba kita kasih keluar. Ini waktu saya kasih masuk tadi, dua ini sudah curiga, jangan-jangan ada temannya di sini, ya, jadi sudah dibekur. Siapa keterangan yang ada di dalam kotak ini? Bagaimana keterangan di dalam sana? Gelisah mau keluar. Ini merpatinya lumayan besar. Jadi sepertinya sudah lebih jinak. Sepertinya ini sudah biasa dilatih. Cek bulunya tuh. Ini hitam atau mungkin ini orang biasa sebut mangsen. Jadi ini sambil jantan kata penjualnya. Mudah-mudahan di sini betul ada salah satu di antara ini betina, nanti bisa jodoh sama ini. Sebenarnya teman-teman rencananya mau punya merpati cuma sepasang saja dulu. Belum punya kandang. Cuma karena enggak giring-giring, makanya ambil lagi satu. Mudah-mudahan ada yang cocok nanti. Harapannya sebelum kandangnya jadi sudah ada yang nelur, bahkan sudah ada ikan. Ini tadi di tempatnya ada dua pas begini warnanya, hampir kembar. Cuma saya ambil yang ini yang hidungnya putih. Yang satu tadi hidungnya agak gelap. Katanya sih kalau hidungnya putih itu burungnya cerdas, agak bagus untuk dilatih. Dan ini sepertinya memang agak jinak. Ini lebih jinak dari yang kedua sebelumnya. Mungkin ini sudah pernah dilatih, ya sudah pernah dibalap. Kita coba masukkan saja bagaimana respon. Ya tadi ini yang di dalam sudah dibekuri. Ini yang dua ini sudah gelisah, sudah curiga kalau di dalam dos tadi ada temannya. Kita coba masukkan. Kita rilis. Yang terjadi ini paling sangar memang, ya sejak pertama ini artritis, sejak pertama datang sampai yang kelabu ini takut, padahal yang kelabu ini sudah lama ini ada datang lagi, ya, dia juga begitu ganas. Jadi sepertinya juga ini jantan, kadang-kadang penjualnya sebilang betina. Galak yang satu, ya. Jadi waktu dia datang begitu juga, penghuni lama dia galak juga. Nah sekarang apalagi dia sudah lama ada yang baru. Hmm.
ini yang cerit di sini sepertinya memang jantan juga. Ini minumnya sudah mau diganti. Atau jangan-jangan ini dia marah. Dia marah teman-teman, ya. Karena ada yang datang, ya. Bisa jadi ini jantan, ini betina. Masuk jantan yang lain, ya, dia marah, ya. Ya nanti kan kita belum tahu. Atau kalau ada teman-teman yang tahu, ya, bisa komen. Kita kasih masuk minumnya. Jadi boleh jadi memang ini galak, ya, jantan, dan datang pejantan baru, ya, dia marah, ya, takut kehilangan pasangannya. Walaupun sebenarnya dulu ini perkiraan saya ini yang jantan, ya, ini yang betina, menurut informasi dari penjualnya. Tapi sekarang yang telah itu diam-diam saja. Ya. Bagaimana kisah selanjutnya dari ketiga merpati ini, ya, nantikan video-video kami dari selanjutnya, ya. Apakah betul di antara ketiga ini ada yang bisa jodoh, ya? Ada di antara tiga ini ada yang jantan dan ada yang betina.